Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hati yang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas pembagian yang Allah berikan merupakan hati yang begitu mahal, merupakan hati yang begitu berharga. Karena sifat menerima atas apa yang Allah bagikan kepadanya itu merupakan bukti bahwasannya kita memiliki sifat qanaah. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina bikasratil arud, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan dinilai dengan banyaknya harta, namun kekayaan sejatinya kekayaan yang ada di dalam hati. Itulah yang dikenal dengan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang Islam. "Wa ruziqa kafafan," yang mana dia telah diberikan rezeki yang cukup. "Wa qanna Allahu bima atah," dan Allah jadikan dia memiliki sifat qanaah atas apa yang Allah berikan untuknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita tata hati kita untuk menerima pembagian-pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena sungguh dengan memiliki sifat qanaah, ridha dengan pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kita akan memiliki kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang raja. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang senantiasa qanaah, maka kedudukanmu dan kedudukan raja dunia sama saja. Maka jadilah engkau memiliki kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang raja, yaitu dengan memiliki hati yang qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.